Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channelnya Wais Al-Qarni. Di video kali ini seperti biasa aku akan share lagi ke teman-teman semuanya jajanan yang insyaallah modalnya benar-benar receh abis. Ini murah meriah banget dan ini hasilnya gede gitu ya, jumbo. Ini bisa kita jual dengan harga yang benar-benar murah banget satuannya. So, ini gimana cara buatnya? Pastinya gampang banget. Tonton video ini sampai habis karena ini benar-benar menarik banget, guys. Nah teman-teman, langsung aja kita ke bahan-bahan simpel. Yang pertama ada 500 gram tulang ayam. Ini bagian pahanya gitu ya, jadi ini bekas fillet gitu. So bukan digorogotan sama aku sendiri, jadi ini emang ada yang jualnya. Tapi tidak aku pakai semuanya, kurang lebih aku pakai sekitar 300 gram aja. Lanjut aku menggunakan 250 gram tepung tapioka, kemudian 125 gram tepung terigu, 250 ml air, 1 butir telur ayam untuk perekat, kemudian ada 200 gram daging ayam. Nah, ini akan kita suwir nantinya. Kemudian ada juga 250 gram tepung panir. Nah, simpel banget kan cara bikin-bikinnya. Nah, ini ayamnya pertama kita suwir-suwir dulu sampai jadi seperti ini. Gampang banget. Lanjut, ini masih punya stok sambal yang ada di kulkas. Ini kalau nggak salah tuh aku buat konten di apa ya kemarin ya, pentol kuah ceker. Nah itu ini bumbunya aku pakai juga di sini karena ini stoknya masih banyak banget, jadi aku akan pakai lagi untuk ngolah ayam suwirnya. Kalau kalian kepo ini bumbunya kira-kira apa aja sih, kalian tonton aja di video pentol kuah ceker ya. Nah ini bumbunya aku pakai di sini. Ini kita menggunakan 3 sendok makan aja udah cukup, udah pedes banget. Jangan lupa kasih seasoning, seasoningnya kaldu ayam, garam, micin secukupnya aja. Aduk-aduk sampai semua bumbu dan juga sambalnya ini tercampur rata. Baru terakhir kalau sudah semua bumbu nyampur, kita bisa masukin ayam suwirnya. Dan aduk-aduk lagi sampai semua bumbunya ini tercampur rata ke ayam suwirnya. Gampang banget ya. Nah ini kita buat isiannya terlebih dahulu sebelum kita membuat adonan. Nah teman-teman, ini kurang lebih hasilnya jadi kayak gini, mantep banget, udah menggoda wanginya, pokoknya langsung cobain aja sedikit, mantep banget juara. Lanjut kita akan membuat adonannya. Nah ini pertama kita masukin tepung tapiokanya semuanya aja 250 gram, kemudian tepung terigu 125 gram, jadi bandingannya 1 banding setengah gitu ya. Lanjut kasih juga 1 bungkus kaldu ayam, cukup banget, kemudian 1/4 sendok teh garam dan juga micin, agak banyakin dikit biar agak gurih-gurih nyoi. Nah aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau kalian mau pakai bawang putih lebih sedap lagi ya, kalian bisa pakai bawang putih bubuk biar lebih simple, atau kalian pakai bawang putih yang udah kalian haluskan. Nah kemudian 250 ml air ini kita didihkan sampai benar-benar mendidih lepas. Ini adalah kunci kesuksesan adonan kalian ya, jadi bener-bener airnya harus mendidih banget, gak boleh pakai air dispenser karena itu dijamin bakalan gagal. Jadi kalian harus pakai air yang benar-benar mendidih lepas. Setelah itu lanjut langsung aja kita siramin ke adonan yang tadi sudah tercampur rata dengan bumbu. Nah kita aduk-aduk aja kayak gini. Kenapa sih diaduknya pakai sendok? Karena ini masih panas cuy. Hati-hati, pokoknya jangan langsung sekaligus pakai tangan, bakalan melepuh tuh ya, panas banget. Jadi kita pakai sendok aja dulu sampai semuanya ini tercampur rata, atau sampai adonannya ini anget-anget gitu, biar gampang nguleninnya. Kalau adonan udah mulai anget dan udah bisa kalian pegang, udah bisa kalian ulenin, langsung aja tinggal kalian ulenin sampai adonannya ini benar-benar kalis ya teman-teman. Nah ini kurang lebih udah mulai kalis kayak gini. Pokoknya kalau kalian uleninnya masih anget-anget, itu gampang uleninnya cepet. Nah ini kurang lebih kayak gini ya adonannya. Sip, ini kita akan ambil sedikit aja. Nah kurang lebih segini ya. Ini kalau kita timbang supaya dia beratnya benar-benar rata gitu ya semuanya, ini kurang lebih sekitar 30 graman ya. Nah seperti ini bakalan aku timbang aja biar semuanya benar-benar rata adonannya. Nah ini ya, kurang lebih beratnya sekitar 33 gram. Pokoknya nggak boleh kurang dari 30 gram ya. Ini aku pakainya sekitar 30 graman. Nah kemudian tinggal kita tusuk aja, udah dibulet-buletin, kita deplein ke tengah, terus diangkat sedikit sampai dia membentuk mangkuk.
kayak gini. Gampang banget. Abis itu tinggal kita kasih ayam suwir, agak banyakan dikit biar ada premium. Boleh banget. Nah, kemudian kita tinggal kasih tulangnya. Kemudian setelah tulangnya masuk, nah kita rapatkan acinya ini atau tepungnya ini atau adonannya ini. Nah, kita ratakan seperti ini. Kalian bisa tinggal ditap-tap aja. Pastilah, yakinlah, ini yang nonton lebih pintar, lebih rapih kerjanya, lebih bagus daripada aku, yakin banget. Nah, udah kayak gini, udah deh jadi. Tuh, cakep banget, udah jadi kayak drumstick gini. Mantep, padahal ini tepung tapioka ya. Tapi cakep banget, dan rasanya benar-benar enak banget, gak nyangka. Nah, kayak gini ya, aku ulangi lagi stepnya. Jadi udah dibulet-bulet itu, kalian tusuk aja tengahnya. Tusuk pakai jari, udah gitu tinggal dipipihkan sampai dia jadi mangkuk. Kemudian kalian isi ayam suwirnya. Nah, kayak gini tuh gampang banget. Terakhir, kalau udah kalian masukin ayam suwirnya, baru kalian kasih tulangnya. Nah, seperti ini, cakep. Terus tinggal ditempelin aja deh tepung tapiokanya ke tulang, dan kalian bisa bentuk jadi kayak paha ayam atau kayak drumstick gini ya, cakep banget nih. Tuh teman-teman, gini ya, cakep banget nih, yakin sih karya teman-teman semuanya pasti lebih bagus, lebih rapi. Nah teman-teman, untuk sekitar 250 gram tepung tapioka ini kita menghasilkan 19 citul. Mantep banget gak sih? Nah ini sisa tulangnya sekitar 200 gram, kemudian sisa ayam suwirnya ini 150 gram. Mantep banget. Lanjut, kita akan didihkan air karena kita akan merebus citulnya. Kemudian kita kasih minyak sayur. Nih aku kasihnya sekitar 2 centong sayur aja, cukup lah ya. Nah ini kemudian kita tinggal masukin aja langsung semua citulnya. Nih harus benar-benar mendidih dulu ya airnya, kemudian baru kita bisa masukin citulnya. Nah ini kita akan rebus sampai si citulnya ini mengambang di atas-atas. Pokoknya itu artinya citulnya udah mateng. Nah kayak gini kita rebus semuanya sampai dengan habis. Kalau kalian rebus dalam keadaan air yang sudah mendidih, itu biasanya lebih cepat matengnya. Tuh ini udah mateng ya, tuh dia udah melingkar-lingkar di udara atau dia sudah naik ke permukaan. Nah udah kayak gini, ini artinya citulnya udah matang. Kita bisa angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Kenapa dikasih minyak? Karena kalau dikasih minyak tuh pas kita gabungin kayak gini, dia nggak bakalan nempel sama sekali. Nah kemudian kita harus siapkan tepung panir dan juga satu butir telur. Satu butir telurnya ini kita kocok lepas. Ini sebagai perekatnya ya, untuk nempelin tepung panir ke adonan citulnya. Nah kita kocok lepas telurnya kayak gini, gampang aja. Ini caranya gampang banget ya teman-teman. Pertama kita ambil citulnya. Nah seperti ini, kemudian kita tinggal balurkan ke telur. Kayak gini aja. Setelah kita balurkan ke telur, kita langsung ke tepung panir. Nah seperti ini, gampang banget ya teman-teman. Insya Allah pasti bisa, dan kerjanya lebih cepat dari aku. Mantep banget, pokoknya lakukan semuanya sampai dengan habis. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Teman-teman, ini udah semuanya kita kasih tepung panir. Dia udah cakep banget. Ini tinggal kita plating aja. Untuk kemasan frozen food, ini kalian bisa menggunakan container box yang kurang lebih kapasitasnya sekitar 650 ml. Itu bisa kalian isi dengan 5 citul ya, satu porsinya. Nah, kayak gini nyusunnya biar rapi, biar cakep kelihatannya. Jangan lupa kita tutup dan kasih stiker kekinian yang yahut banget. Nih, desainnya cakep banget, yang terbaru ya. Nah kayak gini, kemudian kalau udah tinggal kita foto aja nih, cakep banget. Atau kalian mau punya opsi lain, boleh banget nih. Aku kasih pilihan lain untuk kemasan yang lebih murah. Nih kalian pakai styrofoam yang kayak gini. Ini perbedaan harganya jauh banget ya teman-teman. Untuk styrofoam ini dia harganya Rp400 per satu piecesnya. Kalau container box yang plastik ini dia harganya 1.500 per piecesnya. Masya Allah, 3 kali lipatnya banget ya, luar biasa. Ini kalian bisa pilih aja kalian mau pakai yang mana. Tapi kalau misalkan untuk di frozen food kan, aku rekomendasikan kalian menggunakan container box yang plastik. Tapi kalau kalian misalkan mau jual di WhatsApp untuk sekitaran rumah, kalian bisa menggunakan styrofoam yang ini ya, dia lebih murah lagi. Cakep nih, jangan lupa juga dikasih stiker biar cakep juga sama nih. Alhamdulillah, Masya Allah, tinggal kita foto ya. Nah ini sebelum difoto tentunya harus ada testernya dulu ya.
Nah, gimana sih cara gorengnya? Gampang banget. Tinggal kita panaskan minyak aja, lanjut kita tinggal goreng citulnya ini. Nah, kalau misalkan si citulnya ini masih dalam keadaan beku atau frozen makanannya, itu kalian bisa diemin dulu sekitar 10 menitan, habis itu baru tinggal digoreng. Cakep banget. Nih aku goreng sekitar 1 porsi ya. 1 porsi yang di styrofoam, karena ini bakalan aku kasih ke tetangga buat tester. Nah, kayak gini tinggal kita goreng aja sampai mateng. Jangan lupa dibolak-balik juga. Nah, jadi yang aku goreng ini ada 8 citul. Sebenarnya satu porsi di styrofoam itu isinya 6 ya, tapi karena ada lebih 2, jadi ini bakalan aku jadikan tester untuk pribadi. Nah, ini nanti bakalan aku kasih lihat ke teman-teman semuanya gimana berhasilnya aku bikin makanan yang unik ini. Pertama kalinya banget dan Masya Allah luar biasa, cakep banget ya. Ini aku dapat inspirasi dari mana? Jadi ada juga tetangga di daerah aku di sini, itu jualan produk ini, citul gitu, dan itu benar-benar laris banget Masya Allah. Semoga teman-teman semuanya yang di luar daerah Bandung bisa jualan juga makanan ini yang udah aku share ide bisnisnya gitu. Ini sampai matang aja, jangan lupa dibolak-balik dan angkat, kemudian tiriskan. Kemudian, nah ini bisa juga kalian pakai packaging yang sama, container box yang tadi, tinggal disusun aja sama rapihnya dengan yang kalian menyusun untuk yang mentah gitu. Sip, gampang ya teman-teman. Cakep. Nah, satu porsi isinya kalian bisa isi dengan 6 aja. Jadi ini yang 2 bakalan aku makan. Nah, supaya lebih menarik lagi, jangan lupa kalian kasih saus sambal untuk satu porsinya. Nah, kalian bisa pakai saus yang seperti ini atau yang agak besaran ya, boleh. Kalau yang ini mah 500-an hijinan mun anu rada ageung 1000-nya, guys. Nah, ini yang punya aku nih, cakep banget nih, udah lope-lope. Nah, kayak gini. Ini insyaallah dijamin rasanya bakalan mantul, suruntul banget sih. Langsung aja kita bongkar nih, bismillahirrahmanirrahim. Brol, tahnya tuh langsung bener-bener ngaburahol nih, banyak banget ayam suwirnya, luar biasa Masya Allah. Nikmat banget ayam suwirnya, pedes-pedes, rasa seblak, pokoknya enak banget. Ini rasanya bener-bener enak banget. Aci bagian luarnya ini crispy, terus tapi di dalamnya tuh benar-benar lembut. Udah gitu ketemu ayam suwir yang berlimpah ruah, ada tulang rangunya juga, beh, insya Allah ini cakep banget. Sok cobain, Masya Allah. Kalian bisa pakai kemasan yang benar-benar ekonomis, atau juga kalian bisa pakai kemasan yang hits abis. Kalian bisa pilih salah satunya. Terima kasih udah nonton videoku sampai habis. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tonton juga video menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.